Hai, balik lagi bersama Mimin Owi. Shoda ternyata berlari dan mengejar serigala harimau haus darah. Dan dengan sekali membuka mulutnya, serigala harimau haus darah itu pun menjadi makanannya. Nah, Mimin heran ya, mana ada saja ngasih namanya serigala harimau darah. Gara-gara bentuknya serigala tapi corak kulitnya kayak harimau. Pemilik dari serigala harimau haus darah pun tersebut marah dan meminta kompensasi. Sementara pemilik tersebut bertanya, apakah King Yun mampu untuk mengganti harga dari serigala harimau haus darah. King Yun bertanya berapa harga sepatutnya dari serigala haus darah serta pil kelas 5 di sini. Anggota keluarga Zhou menjawab kalau serigala harimau tersebut berharga 30 juta batu roh kelas tinggi, sementara pil kelas 5 berharga 50 juta. Heng Yu pun lantas memberikan pil sebuah satu pil kelas 5 kepada anggota keluarga Zhou. Namun yang namanya manusia tetap aja enggak bisa lepas nama dari yang namanya keserakahan. Keluarga Zhou pun bertanya apakah King Yun memiliki pil kelas 5 lagi, karena jangan berpikir keluarga Zhou akan melepaskannya hanya dengan memberinya sebiji pil kelas 5. King Yun pun mengeluarkan beberapa pil kelas 5 dan memberikannya kepada Shoda. Tentu saja hal ini membuat keluarga Zhou marah dan bertanya apa maksud dari King Yun. King Yun pun menjelaskan kalau lah anjing ini lebih layak mendapatkan pil kelas 5 daripada bajingan serakah seperti dirinya. Hal ini pun membuat anggota keluarga Zhou marah, dan apakah dia tidak tahu siapa mereka sebenarnya. King Yun pun bertanya balik, apakah mereka juga tidak tahu siapa dirinya, kalau dirinya ini adalah paman mereka. Menggunakan sword drawing art, King Yun menebas beberapa anggota keluarga Zhou yang menyerangnya. Hal ini membuat anggota keluarga Zhou semakin murka. Sementara itu, Shoda kembali memakan pil kelas 5 yang dipegang oleh King Yun. Hal ini membuat anggota keluarga Zhou depresi karena pil mereka dimakan untuk anjing. Tiba-tiba saja Shoda berubah menjadi serigala harimau haus darah. Hal ini membuat anggota keluarga Zhou heran. Kenapa serigala harimau yang haus darah sudah mati bisa hidup lagi? Mengendarai Shoda, Heng Yun pun pergi dan meninggalkan keluarga Zhou. Hal ini membuat salah satu anggota tertinggi keluarga Zhou murka dan meminta anggota keluarga Zhou yang lebih rendah untuk mengejar Heng Yun dan Shoda. Mereka diberi waktu selama 6 hari, dan apabila dalam 6 hari tersebut tidak mampu mendapatkan kepala anjing serta Heng Yun, kepala mereka lah yang akan dipenggal. With the bells.
Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I praying that this night's gone.
on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks. Listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast. Don't remember life before you, that's fact. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight.